Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai YG Entertainment yang merilis teaser pertama untuk girl group baru mereka beranggotakan 7 anggota mereka. Jadi guys, YG telah merilis teaser pertama untuk girl group baru mereka yang beranggotakan 7 orang. Dalam teaser itu, YG Entertainment menamainya dengan Next Movement dan akan membagikan detail lebih lanjut tentang grup itu pada tanggal 1 Januari tahun 2023, tengah malam waktu Korea. Teaser itu menunjukkan 7 siluet, menggoda bahwa grup itu akan memiliki 7 anggota guys. Ini mendukung teori netizen sebelumnya bahwa grup itu akan memiliki 7 anggota. Berbagai media juga telah mengkonfirmasi akan menjadi grup itu guys. Lalu guys, sebelumnya pada Mei tahun 2021, YG membagikan bahwa mereka memang bersiap untuk mendebutkan ke grup baru. Berdasarkan penemuan dan juga penyelidikan netizen, ada teori tentang trainee mana dan juga konsep yang akan ditampilkan ke grup itu. Netizen juga mencoba menebak trainee mana yang akan dimasukkan ke dalam layar debut ke grup baru itu guys. Berita ini dibagikan di hari yang sama dengan berita bahwa Icon tidak memperbarui atau memperpanjang kontrak mereka dengan YG. Dan keenam anggota kompak untuk meninggalkan agensi yang udah lama bersama mereka itu guys. Lalu belum diketahui pasti agensi mana yang akan mereka pilih untuk melanjutkan langkah. Namun berita ini menjadi sangat menggemparkan. Terlebih lagi guys, sebelumnya Daesung Big Bang juga memutuskan untuk meninggalkan agensi itu.